Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses. Jumpa lagi bareng Cina TV. Tepat di hari Minggu Kliwon. Kali ini di Pasar Kliwon Kudus. Kali ini mau saya review harga-harga sapi di Pasar Kliwon Kudus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Harga sapi di Pasar Kliwon Kudus. Yang ini ada sapi-sapi siapan kurban dan juga ada sapi bakalan teman-teman. Ini ada sapi-sapi pekon dan ada limusin. Rego piro bang bos? Kok orangnya sombong sekali men. Oke teman-teman, kita lanjut. Buat teman-teman yang belum saja bergabung, yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mengikuti updatean video terbaru bareng Cina TV. Ini ada si metal. Rokok biru gitu. Balik sangat likur, mas. Sangat likur. Ini mintanya 29, ditawar 27, berat 530. Seperti ini teman-teman, kualitas sapinya, berat 530, ada si metal, mintanya 29, ada penawaran 27. Nah, inilah sapi-sapi di Pasar Kliwon Kudus teman-teman. Seperti ini. Dan juga kali ini ada sapi-sapi bakalan, ada jenis pekon. Dan juga ini ada si metal, tadi minta harga 24 juta. Nah, seperti ini teman-teman. Bakalannya bagus. Dari belakang tebel. Kaki-kakinya lumayan bagus. Tapi sayang kotor, jarang dimandikan. Ini pola makannya bagus sekali, dikasih rumput hijauan. Dan juga ini ada dua ekor sapi pekon, ini tadi mintanya 35, dua ekor. Jadi kebanyakan di pagi hari ini kebanyakan sapi-sapi tanen, tapi menurut keterangan para pedagang di sini harganya sangat tinggi sekali untuk sapi-sapi tanennya hari ini. Nah, inilah situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Kliwon Kudus, dimana pasar sini itu pokoknya setiap kliwon 5 hari sekali, dan juga kebanyakan yang sebelah utara sini adalah deretan kerbau-kerbau, soalnya Kudus terkenal dengan kerbunya. Untuk pasarnya sendiri lumayan bersih, bagus, soalnya ini tergolong masih baru, hampir ya sekitar 4-5 tahunan lah ini. Ini ada si metal teman-teman. Tadi banderol harga 29, ada penawaran 27, belum juga dikasihkan.
Dan juga kali ini ada sapi PO, yaitu betina. Seperti ini. Kualitas sapinya. Kita review full dari sapi bakalan sampai sapi-sapi siap potong. Ini situasi pasar Kudus. Dan juga ini ada bakalan, ada si metal. Ada Brahma Mustika. Nah, ini. Jinak TV. Yang semangatku. Nah, ini. Tapi nyantai-nyantai. Tapi nyantai-nyantai. Orang-orang sapi. Dapat sapi. Ya, bos, sate ini sapi lo. Ini ada pirogi. Belang kabe selikur. Selikur jalu. Mintanya buat satu ini. Arah si metal bakalan. Nah, ini. Harganya ngeri-ngeri sedap. Harganya ngeri-ngeri sedap. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini. Cekur kepiran lagi. Yang ini harga 14 jutaan lebih teman-teman. Ada sapi pekon. Ya, usia sekitar yang menginjak 1 tahunan lah. Nah, seperti ini teman-teman. Kualitas sapi-sapi di dari pasar sapi Kliwon Kudus. Seperti ini teman-teman. Situasi terkini pasar Kudus. Oke teman-teman, kita lanjut, kita masuk yang sebelah sini, lajur yang sebelah sini, masih di sapi-sapi bakalan. Banyak kan sapi-sapi bakalan ini, itu jumbunya jarang sekali. Ini ada limusin bakalan. Sapi-sapi bakalan ada limusin, ada pekon. Rego pirana niki, Bos? 12,5. 12,5 sing iki, 12,5 ya. 12,5 bisa dinego. Bisa dinego yang ini? Ini 16 bisa dinego. Ini 16 ya? Ini. Nah. Ini 16 bisa nego. 18 bisa dinego. 18 bisa dinego, ada limusin. Regane piye di hari ini? Munggah apa mudun? Ya, mundak kecil, Mas. Mundak, naik ya? Naik, naik. Betul pinten teman di bawah deh? 6, Mas. Betul 6? Kalau setugal. Kalau setugal ya? Oh. Ya, nah, ini bawah 6, laku 1, Pak Dini. Nah, seperti ini, teman-teman. Saya ini lagi pinten deh? 12,5 harga pas 12. Nah, ini. Pon-wonten setahunan ini, ngeten iki, Dik. Pon-wonten setahun lebih. Lebih nggih. Lebih. Sudah ada 1 tahun lebih, teman-teman. Kurang lebih ya 1,5 tahun. 1,5 tahun, Pak, Dik. Kurang 1,5 tahun, teman-teman. Nah, seperti ini. Kualitas sapi-sapi bakalan Pasar Kudus. Ini 18 bisa nego, ada limusin. Seperti ini teman-teman, kualitas sapinya. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Masih didominasi oleh sapi-sapi bakalan atau sapi-sapi jemoko. Nah, ini. Ada limusin. Ini para juragan, para pedagang, para bos-bos sapi lagi pada berkumpul. Salah satunya ada Bos Mat dari Margorejo dan Bos Hiru yang pakai baju putih dari Kudus. Nah, ini teman-teman.
kompati ya. Ini ada pekon jumbo. Mantap ini pekonnya. Rugi pinter deh ngatain gitu. Ini sekitar likuran. Itu likuran. Pekon teman-teman. Pekon. Mantap artinya. Jumbo nih teman-teman. Dan juga karena ini ada limusin dan pekon. Ada limusin dan pekon. Tapi di deh, ikut deh. Orang. Oh. Mantap ya ini. Good boy lah. Orang. Bismillah ini. Berapa kira ini? Loro timbangan. 46. 46 iki ya. Kali 5 9. Wih, jian. 46. 46 iki 2. 2 ekor mintanya 46. Patnem timbang apa iki? Patnem timbangan bobote 59. Oh. Ini harga timbang 46. Bobote 59 iki. 59. 5 piro iki? 54. Ya, 540 kali 46 ya. Nah, ini sistem timbang, harga timbang, teman-teman. 46 kali 5. Yang ini 46, bobotnya 590 kali harga timbang 46. Oh, ini teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya. Matanya tepung-tepung. Kita coba review dari depan. Ini ada limusin. Bisa tahu yang biru kayak lah. Anu meranggen, arung guk, dom. Harga timbang 46. Ini bobot 59. Yang ini tadi berapa ya? 540. Nah ini. Kualitas sapi-sapi yang ada di pasar Kliwon Kudus, teman-teman. Di hari Minggu Kliwon. Tanggal 13 Juni 2021. Ini. Selain sapi dan juga ada kambing-kambing. Dan kali ini ada salah satu sapi yang mau ditimbang. Sapinya nggak mau ditimbang adanya, kelihatannya. Kiwong, jangan kebuk, Om. Awas. Ini proses penimbangan bobot sapi. Ini sapinya agak galak ini. Galak sapi ini. Oke teman-teman, demikianlah review kami di harga sapi-sapi atau kualitas sapi pasar Kliwon Kudus. Ada bakalan dan sapi-sapi siap kurbanan.
sapi-sapi siap potong. Di hari Minggu Kliwon tanggal 13 Juni 2021 Barang Cina TV. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat selalu. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.